Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu SWT Semoga limpahan rahmatnya selalu Allah berikan untuk kita semua Sehingga kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan Dalam melayani buyufur rahman para tamu Allah Amin, amin ya rabbal alamin Para tamu Allah, keluarga jemaah haji, dan masyarakat Indonesia yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hari ini kita telah memasuki hari ke-42 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh awak media yang sampai hari ini masih bersemangat bersama pemerintah Indonesia memberikan informasi penyelenggaraan ibadah haji kepada masyarakat. Hari ini, Jumat, tanggal 15 Juli 2022, merupakan hari ke-1 masa kepulangan Jemaah Haji Indonesia yang masuk dalam kelompok terbang gelombang pertama. Hari ini akan dipulangkan tujuh kloter dengan tujuan empat debarkasi, yaitu SOC Solo, PDG Padang, JKS Jakarta Saudi Bekasi, dan JKG Jakarta Garuda Pondok Gede dengan jumlah 2.705 orang dengan rincian sebagai berikut. SOC, dua kloter dengan jumlah jemaah dan petugas sebanyak 714 orang. PDG, satu kloter dengan jumlah jemaah dan petugas sebanyak 393 orang. JKS 2 kloter dengan jumlah jemaah dan petugas sebanyak 818 orang dan JKG 2 kloter dengan jumlah jemaah dan petugas sebanyak 780 orang. Kondisi cuaca di Makkah Al Mukarromah dan sekitarnya saat ini dilaporkan rata-rata suhu tertinggi 41 derajat Celcius. Kami tetap menghimbau kepada Jemaah Haji Indonesia, jangan menunggu haus untuk minum. Tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di dalam ruangan, baik ketika di dalam hotel maupun ketika di Masjidil Haram. Kembali kami sampaikan, saat ini kondisi di Masjidil Haram setiap harinya penuh dan dibatati oleh jemaah yang sedang menyelesaikan tawaf ifadah dan ibadah lainnya. Oleh karena itu, apabila sebagian jemaah akan melaksanakan rangkaian tawaf ifadah maupun sa'i, hendaknya dapat menyesuaikan dengan cara mencari waktu yang tidak terlalu padat. Terkait data jemaah sakit dan wafat, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: jemaah sakit sebanyak 107 orang, 28 orang dirawat di rumah sakit Arab Saudi, dan 79 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekah. Jemaah wafat bertambah 5 orang atas nama Ishak Tarmidi Ahmad jenis kelamin laki-laki, usia 63 tahun, nomor paspor c 60 -03 962 kloter JKG04, asal Embarkasi, Jakarta Garuda Pondok Gede. Mariono Daman Karso Swito, jenis kelamin laki-laki, usia 63 tahun, nomor paspor C. 6962925 kloter SOC26 asal embarkasi Solo. Riyadi Jamirin San Mirsad, jenis kelamin laki-laki, usia 56 tahun, nomor paspor C6961938 kloter SOC27 asal embarkasi Solo. Wati ah Saim Muksin, jenis kelamin perempuan, usia 51 tahun, nomor paspor C6008059, kloter SUB17, asal embarkasi Surabaya dan Sibin Darmanjia, jenis kelamin laki-laki, usia 59 tahun, nomor paspor C 55 12961 Kloter LOP04 asal Embarkasi Lombok sehingga jumlah jemaah wafat sampai hari ini sebanyak 52 orang. Ibu bapak saudara sekalian yang kami hormati, dengan dimulainya masa pemulangan jemaah haji ke debarkasi masing-masing, pada kesempatan ini kami sampaikan Prosedur protokol kesehatan yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh setiap jemaah haji Indonesia. Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan akan melakukan pemantauan kesehatan kepada setiap jemaah yang tiba di tanah air dengan melakukan pengecekan suhu, pengecekan suhu badan menggunakan thermal scanner dan thermal gun di Bandara Internasional Debarkasi masing-masing. Selanjutnya, apabila didapati jemaah dengan gejala demam atau menunjukkan potensi penyakit menular, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tes antigen. Dan jemaah dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mulai dari sekarang, agar jemaah haji Tetap sehat ketika masih di Arab Saudi maupun setelah kembali ke tanah air, dan ketika sampai di tempat domisili masing-masing. Pemerintah Indonesia memastikan tidak ada karantina setelah kedatangan jemaah. Dengan demikian, sekali lagi kami sampaikan, kesehatan merupakan hal paling utama. Oleh karena itu, hendaklah tetap memakai masker dan tetap menggunakan dan menerapkan protokol kesehatan. Kita doakan supaya jemaah haji Indonesia mendapatkan predikat hajam mabruro wa sa'yam mashkuro wa Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mari tetap bahu-membahu bersama dengan pemerintah Indonesia dalam memberikan Pembinaan, pelayanan, dan pelindungan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar, dan jemaah haji Indonesia dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia mabrur sehat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.